barang sama, mau kuntur, mau sakan. Thank you.
Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dimulai. Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wali Kota Denpasar beserta Ibu, Wakil Wali Kota Denpasar, yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar, dan para undangan lain tentunya yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahanya pada hari yang berbahagia ini, Jumat 2 April 2021, bersama-sama dalam suasana penuh keakraban, kita akan mengikuti acara Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Hadirin yang berbahagia, di awal acara telah kita dengarkan pesantian dan geguntangan yang dibawakan oleh penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan juga iringan tabuh pembuka oleh Sanggar Satya Bandhu Kencana. Untuk selanjutnya, sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami persembahkan tari Sekar Jempiring yang kembali akan dibawakan oleh Sanggar Satya Bandhu Kencana. Kepada penari dan penabuh, disilahkan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kami lanjutkan dengan pembacaan sloka yang dibawakan oleh Pengurus Kota Aliansi Pemuda Hindu Bali Kota Denpasar. Panganjali. Om Swastiastu. Om Avignamastu. Inggih, durusan. Kuatu
Sang Yang Widiwasa. Sapa si reja sane mausang semetonya ne waluye sekadi anak lianan. Sai waktin ne ipun madue pikayunan cupik pisan. Sake wanten anak kesane madue pikayunan mau tamu. Sedate mosang saru daging jagati unike wantak mesemetonan dados asiki utawi kebaos wasu dewa kutum makam. Ratu betare-betari sami dumugi sang kaning dharma santi puniki preside titiang sayang-sayang rakep mesemerdo punike pinak ke dasar utama ngewangun kota Denpasar pura dipe bare bawanen. Parang Santi. Om Santi, 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 Om. Ketua Panitia kepada Ketua DPK Prada Indonesia Kota Denpasar, kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Denpasar beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Denpasar, yang kami hormati Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kota Denpasar, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di dalam lingkungan pemerintah Kota Denpasar, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, yang kami hormati Bapak Dr. Komangindra Wirawan, SSN MPLH, yang kami hormati Ketua PHDI Kota Denpasar, Bendese Madie Majelis Desa Adat Kota Denpasar, FKUB Kota Denpasar. Yang kami hormati kawan-kawan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan undangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang saya banggakan kawan-kawan Panitia Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943. Om Swastiastu. Rasa anayu bahagia yang dapat titiang haturkan majang ring ide sang yang widiwasa, karena atas asung ketawaran nugraha ide kita dapat berkumpul di sini pada Jumat 2 April 2021 bertempat di ruang taksu Dharma Negara Alaya dalam acara Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 Kota Denpasar. Bapak Wali Kota yang terhormat, dapat kami laporkan, kegiatan Dharma Santi ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Denpasar bersama Dewan Pimpinan Kota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Denpasar, yang juga didukung oleh organisasi kepemudaan Hindu di Kota Denpasar seperti PCKMHD Denpasar, PKHPHB Kota Denpasar, DPC Prajani Persada Nusantara Kota Denpasar, dan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Dharma Santi merupakan pengamalan dari Saddharma. Itu bagian dari Saddharma, ada Dharma Wacana, Dharma Tule, Dharma Sedana, Dharma Gita, Dharma Yatra, dan Dharma Santi.
Semoga dengan Dharma Santi ini dapat mempererat rasa menyambung braye di antara warga Kota Denpasar sesuai dengan tema Dharma Santi ini, Wasudewa Kutumbakam, yang diambil dari Mahaupanisat, kita semua bersaudara. Jadi dengan kita semua bersaudara untuk dapat mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Wali Kota Denpasar. Adapun pengisi acara Dharma Santi ini, Dharma Wacana dari Bapak Dr. Riko Mandra Wirawan, kemudian ada Tari Sekar Jempiring dari Bapak Barong, Tabu Sumarto Wulingan dari Satya Bandhu Kencana, Gegun Tangan dari Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, dan pembaca sloka dari PKPHB Kota Denpasar. Semoga sinergi antara pemerintah Kota Denpasar bersama Pradah Denpasar tidak berhenti sampai kegiatan ini dan dapat diteruskan di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Pada intinya, Pradah Denpasar siap bersinergi dengan pemerintah Kota Denpasar untuk mampu mewujudkan dari visi misi Kota Denpasar itu sendiri dan juga visi misi dari pemerintah Bapak Wali Kota yang terhormat. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam acara ini ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Hadirin yang berbahagia, sebagai acara puncak pada perayaan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, marilah bersama kita dengarkan untayan tuntunan Dharma dalam Dharma Wacana yang dibawakan oleh Bapak Dr. Komang Indra Wirawan, SSN Kemfilhan. Adapun profil beliau, beliau adalah selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Beliau juga selaku Ketua Yayasan Gases Bali dan Wakil Ketua 9 PHDI Bidang Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Kepada Bapak Dr. Komang Indra Wirawan, SSN Kemfilhan, disilakan. Mohon izin tidak membuka masker. Ayeh Radu Widadane Serang Sami Sene Bangat Kusumayang Didiang Sudurungnyane Didiang Purun Matur Miring Iraga Serang Sarang Munasice Ring Ida Bedara Peragian Emang Dumugi Astu Nabi Sene Kapti Ring Sironik Pemargi Iraga Ngangkat Ring Sironik Pemargi Dharma Santi Basudewa Kutumbakan Sida Memargi Antar Rahayu Rahajeng Sekala Kalawan Yang Niskala Melarapan Anda Pengajali Matu Ini Om Swastiastu Kami Ngajeng Sane Mustika Yang Titian Sang Pinake Mudaning Jagat Denpasar Lanang Istri Sane Banget Mustika Yang Titian Gura Yang Titian Atu Taler Minakadi Bapak Wakil Wali Kota Rauh Ring Bapak Sekda Para Angge Serang Sami Para Prajuru Duene Rauh Ring Bapak Ketua PHDI Taler Para Pemilat Serang Sami Sedih Banget Kusuma Yang Titian Nenek dan Presiden Titian Mabah Siki Kali Ring Depang Sekali Mangkin Puniki Titian Ngaturang Suksumening Mana Ngaturang Suksumening Mana Riyadukan ring sioning kenamatan titiang, kedakenan titiang, taler kewimudan titiang, dados manusia ngemuli hanggalah, nyarangan minakadi pemargi, dharma, santi, sanekangkat ring siwidangan kota Denpasar. Dumugi astu, napi sanekapti ring sironan pemargi, manut sekali keguat, dharma, santi, damai. Ring sironan pemargi, basudewa kutumbakam, artinya ne, aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita sejatinya adalah satu bagian, satu keluarga.
Nah, sekemohon rencuran kemarin di dalam surgam pengampura manawi temali bos-bos wetan iwangan yang sironing pemina bebawasan perlaksanaan di tiang matur ring sironing pemargi riadokan di tiang eling pisan ring sironing pitekat pemabah nah kelingsir ayuwe were pingit akene. Ketika kita akan mewacanakan tentang dharma santi, dharma tule, dharma wacana, titiang takut pisan ketibo aduk sot-sotung pada rahu. Nabi mawinan, bisa iraga ngorte, bisa nyatuang isin kegewat satu agama kewalo iraga pedidi durung presiden neleben, nika mawinan titiang surga pengampura, dumugi hastu, netan ketibo sot-sotung pada rahu. Kaping tiga, ring suruhnik pemargi puniki, lugrayang titiang, metimang wirase. Yening mau sing yening damu wacana beswayah punik. Nabi mawinan, riadakan wentan ketua PHD titiang, wentan guru titiang riki, sampun nelap mengering suruhnik daging-daging sastra agama, titiang nentan burun mau sing ring suruhnik damu wacana sekemon, metimang wirase. Megendu wirase, sarang-sarang melajah nange, ring seberindikan ketatuan yang pemargin yang sangyang agama. Radu, ida dane sematon terang sami, ring tepengen jaman kali senggara, kali uge, wiari kang japo mantra yang keselimur denikang rajas tamas. Liu, nawang dutur agama kuning ring syuruning kekuat sangyang ngaji kewala kena lebihan kita, niki senemawinan jagati kali senggara. Kali kalut kepetengan, iraga duwag, iraga melajah, tegah-tegah, kewalo iraga tenelapeng daging-daging sangyang agama nika mawinan agama di nomor sekiankan sehingga prestise diri terjadi. Nah mungkin titiang mau sering syuruning pemargi manusia manu ngaraneng sangyang agama sengaraneng sesana sesana niraga dari manusia nelapeng ring syuruning pemargi pemargin sangyang agama agama agama-ageman salah satu media keyakinan yang mengajarkan kita untuk selalu tetap eling kabening suwa dharma lan suwa gina nika manusia kewala yang tan niraga nalap ngaku magamo nika jelemo wastane jelak negen manusia kewala pertingkahne beburong. Ketika kita dilahirkan menjadi seorang manusia, kita melewati sebuah proses siklus kehidupan supaya kita diharapkan kelak menjadi manusia sane suputra. Agama pinake agama-geman marikose perilaku iraga mangde presido iraga cerdas intelektual cerdas emosional mangde presido iraga riwukas cerdas spiritual agama mengajarkan punika. Nah nika keyakinan napi je troh kewangsan te napi je agaman te maka sami punika pada bineka tunggal ikaya sami manusia pada elingan. Mangga sampun ing iraga mengkotak-kotakkan diri ring suruning pemargi mapan iraga puniki harus tahu akan tupoksi iraga yang bisa menyebabkan iraga mengkotak-kotak punika wadah jabatan fungsional, jabatan struktural, wadah nika jabatan sementara. Sekemon yen maos ing iraga hidup niki wadah patuh suwo dharma lan suwo gina. Nah mapan iraga di Bali, Bali ngaraning wali, wali ngaraning Banten, Banten ngaraning teningat. Sangkani ke bawah sing Banten bat angenten yang sebuah iraga nawang kuning ring sironing hidup puniki berat iraga harus kuning ring sironing suwadaman iraga hidup nak mudon ni kalkijo niki keldado sing napi. Nah mungkin ring sironing pemagi di Bali iraga medue sani ke bawah kearifan lokal seni adat lan budaya seni bahasa alone senang sampun mengerawasan seni hasil karya cipta karsa manusia yang mengandung unsur keindahan bas berat nike. Seni itu senang asal sebuah iraga deman kelanguan kelangan biraga. Sangkanin sekali wau wenten dharma gitu, wenten sesolahan, wenten tetangguran. Tetangguran nganut ring sironing lontar prakempo, dharma santi nganut ring sironing duen sangyang siwo nataraja taksu duene sesolah. Sangkan nike ke bawah sesolahan. Solah ngaraning tingkah, tingkah ngaraning laksana, pangsing solah ngai soleh. Itu iraga mekletok, kengken nak nyeledet, kengken nak ulap-ulap, asapun api nak tapak sirang pada nyereri tur sediosnya ni metet rayungan, pang benah tanang tangkap tangkis iraga, ditat kalau iraga mesolah, pangten solah ngaraning soleh. Seni seneng
adat, budaya, apa yang sudah menjadi sebuah warisan irage orang Bali, punika wenang patut dilestarikan berdasarkan atas situasi, kondisi, jangkauan, dan pantauan. Yang sebuah tradisi punika tidak bisa dijaga, dilestarikan, diajarkan, wenang patut ada sebuah reformasi sekemon, jangan sampai meninggalkan jati diri irage menjadi masyarakat Indo orang Bali. Budaya, budi, landaya, daya niko, kekuatan, bagaimana kita mengkombinasikan antara zaman tradisi dan zaman modern. Yening mangkin puniki seolah-olah generasi set kehilangan akan jati diri. Nabi mawiran, mapan irage medue pelingsir, irage medue geguat, irage medue lembaga, goyah ring sironing pemargi, niko mawiran generasi set kehilangan jati diri. Jati diri puniki jangan sampai kebablasan mapan irage hiporia selama puniki. Nah, makin yang sampun ngomong seni adat dan budaya puniki, makin irage ngerawas sering sironing pemargin taksu pali duwene silih sinungil wenten warisan budaya aneka bos hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi punika Nyepi nyipeng sepi, artinya ne hari malam introspeksi diri mulat sarilo mana bersido irake nelepeng daging-daging sangyang haji sangyang agama. 36 jam pemekasnya ne 1x24 jam irake diwajibkan menjalankan catur berata penyepian. Ah ne ke lumrah ne ke ngerawasan catur berata penyepian. Amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelungan setiap hari ninggal punika. Kewala bagaimana kita mengimplementasikan, mengvisualkan empat catur berata punika berat. Patah sekali atur itu yang ning doma agama pangidang suarga mokso kengken carane. Lugen titiang inde trikayo jalane. Kaike, wajike, manajike berat, agama berat, trikayo berat, kengken carane pang makulih suarga abesik gen. Degedeg. Dan medue jinah degedeg kalene kengkurane degedeg singlah kene kedok degedeg mapan manusia dan presiden tengidang degedeg wenten sangeng haji Saraswati mepicau keweruhan wenten rekayo wenten agama agama-agaman memariko so irago agama puniki mencerdaskan irago cerdas ring sironi kumargi sangkaneng wenten sile sinunggil anemawas totri hita karano medasarang dek tatwa masih mawasi ngeraga trida karana dengan lingkungan, dengan manusia dan sebagainya. Aloh ngerawasan kewala mengimplementasikan hal punika mewujudkan nika berat. Mapan iraga gedak dogen. Nah keken carane pangsing gedak. Puasa yase pekemitan. Puasa pengendalian diri. Yase demen menyama beraya. Pekemitan demen nunasi ce berdoa. Nika angin lah nasang dasar sangkana ring sironing kumagi Nyepi puniki wenten ke bawasnya nih ring sironing catur Aiswarya Budi Budi Dharma Wairagya Dharma Aiswarya Dharma Dharma Budi maka sami punika wenang patut ketelepeng ring sironing kumagi punapi irago kedadosnya nih manusia. Nah Nyepi puniki salah satu media sedurung COVID kengken latne Nyepi ya, makin COVID punapi latne Nyepi ya. Ya cara didiangan cerdaslah kita menyikapi karena pidaneng bes ipurya latne iraga meyaknya mejor-joran sehingga iraga tenelepeng tatua susila lan upacara meyaknya iraga sekedar kontestasi meyaknya pangkaden nang aku pangkaden paling nomor satu. Pertanyaan didiang sederhana 8 tahun titiang di lapangan punika melihat calon nara ngeliu nak mayatnya akeh profesor doktor akeh kemudian ngewunggumi dumun nang kelor nang dadap dan mesekolah kewalo anak daripada nang kelor nang dadap adalah profesor doktor presiden wangun riksyoneng jagat santi kunang jagat raya kewalo makin profesor doktor anaknya makin cucunnya bebinyak. Apa yang salah dalam fenomena saat niki? Mau banten, mau pekaro, pedudusan ngetak lingge, mekario gede-gede, nedoneng, marianeng, petapa di miliaran, kewalo tembus terjadi, arebat, atukar, merce, metemang isyo, napi mawinan. Mapa nirago sarang samit tenelamung daging-daging risyononing sangyang ngaji, sangyang agamo, ulian le, ulian jengal, maya utang, alih utang. Ikus ini mawinan,
Ring sironing pemargi ragam mawas ring sironing prihita karena hubungan manusia dengan manusia ini yang perlu dijaga, ini yang perlu dijalin. Nyepi punika mengajarkan kita bagaimana rasa hubungan kita dengan alam sehingga ekosistem niki bisa berjalan dengan baik, bisa bersinergi. Sakrane ngeraos ide padande, sangsane sampun ajit lebar. Sekone nangurin karang anak, tangurin karang deweke pedidi, sekone raga nutur dengan anak, iraga nuturin. Beh, makin ada maling, iraga harus nunjuk maling punika. Makin yang ada kejadian, iraga harus menghakimi orang tersebut. Ampura, yening wenten maling, kita sebagai masyarakat umum hanya bisa berteriak, maling, maling, maling. Ane ngejuk polisi, ane ngejuk orang yang memiliki kompeten di bidang maling punika. Yen ada kasus mungkin kasus ring sironing pemargi pembulian wenten pergine menyalahi aturan wenten calonarang tembus wenten sulingih kebiak para terus setiosen iraga jak kunya ngejok mentugas polisi ajak jaksa muda tugas PADI MDA napi sing-sing nglagae ambura niki. Artinya kita sering keliru menempatkan tupoksi kita ketika kita ngeraos ring sironing sesano. Nyepi nyipeng punika merupakan sebuah hari introspeksi diri mulak sariro mandal presiden iraga telah bering sironing pemargin sang yang ngaji. Oh tiang dados napi puniki napi suwo gine lan suwo darman didiang ridat kalau didiang ngemargin ngeri sironing kaurepan. Amati geni bukan berarti raga sing ngenyuteng roko, sing ngenyuteng api. Kewala bagaimana kita memenang mengendalikan amarah yang ada dalam diri. Pangsing dadi sat ribu, pangsing dadi sat tetayi, pang dadi ya sat guna mulih ke sat rasa. Kegen mengendalikan made, kegen mengendalikan mat saryo iriati, pang presiden mulih ke sat rasa. Rasa wangen metimang mungkin wenan bisa kalawan yang dadi kesinenggo patut. Bisa nggak motor? Bisa. Dadi yang sing tapi mau winan sim dan medue. Pang bisa nggak motor ngeras sim ngelas sim mau raga patet pantan kena tilang. Kewala sering kali menabrak motor tapi yang menyebabkan karena kelalaian daripada sopir tersebut sering terjadi mungkin singsal sesana, singsal laku tapi mau winan mapan iraga dan sigap dan cerdas menyikapi apa yang terjadi. Nah mungkin ratu ida dan sedang sami ampura yang titian mungkin kebawas ane master gumi wayah. Gumi wayah puniki sudah sepatutnya iraga nelem ngering sironing pemargi mangde sampuneng sangka neng iraga ngarian ngering sironing paican ida batara biute dan kebawas iraga manusia sanik suputre. Nah mungkin ring sironing pemargi nyepi punika mengajarkan iraga bagaimana iraga selalu eling kapening suwa dharma lan suwa gina. Nyepi ketika tahun 78 sebelum masehi punika diadakan dan diresmikan dan diselenggarakan ring Bali punika sekitar tahun 80-an bersamaan dengan tradisi ogoh-ogoh punika di mana dia merupakan sebuah cerminan lawat daripada tradisi budaya ndongdeng karyo ring karangasem. Niki diaplikasikan menjadi sebuah budaya bukan agama. Budaya punika, budaya puniki iya ning padut ngiring lestarian, iya ning nentak ngiring timangan malih. Ring sironing margi maka sami keguak, ada nyepi dibarengi dengan melasti. Ada galungan dibarengi dengan kuningan, maka sami punika merupakan sebuah keguak, keguak cerminan lawat refleksi yang mewajibkan mengajarkan kita untuk selalu iling kabening sesana. Kebawas Bali seribu pura seribu pelinge, kemudian sih nanti besikin ngarian yang pelinge di besaknya datos. Sekali atur wau, kewalau kemudian ada pelinge, artinya leluhur iraga mengharapkan iraga untuk menjadi lebih baik. Mara bangun iraga supaya nyingaan pelinge ring paumahan, keluar ring paumahan ring margi agung, malih nyingaan pelinge. Kat ring kantor malih nyingaan pelinge budal malih nyingaan pelinge artinya pendapi mangda presiden iraga sedato iling kapening sangkan para aning numadi berarti diharapkan iraga sedato iling do nyemak gai lebih uring ling tengah ing garbaning samskara megedong gedongan bulan bidung dino kanti iraga mati kanti melingih ring betrayang guru iraga diharapkan menjadi orang yang didewakan kelingan.
Sangkane ngado sing sebenarnya manusia ora bat adu kareng gumi. Contoh logika bermain ampura. Tidiang gendak gajah iwayan arbat adu kar sareng ngeruayan kanti jelek patiang orang parikoso tidiang panah iwayan. Kewala di subaning tidiang teman mitra mati. Lampus pemargin tidiangan karyane ngaben memukur melingir ring menteriang guru. Iwayan teko kemerajaan nyakup penglimo masih agen menteriang guru. Artinya ini menapi nikah simbol bahwa tidak ada dusta di antara kita. Iraka sing mewuyut sebenarnya. Kewala karma tidiang tetap tidiang harus mempertanggungjawabkan. Tapi dari segi psikologis iraka sing ada mewuyut dan uling tengah bahasa angkat keraga melingir dari menteriang guru. Iraka bien nyungkam mentangan padahal marah saja karabat tukar wayan ya tiang. Karena tidiang marikosa panak iwayan. Kewala setelah titiang memukur ngetak linggih, melinggih dari seber yang guru, seolah-olah kejadian punika sudah tidak diingat kembali. Karena sampun peragian berreang guru tidak diberikan nama lagi. Berarti nika salah satu cerminan niraga diharapkan diwajibkan untuk medue rasa kepariangan. Rasa kepariangan punika artinya cinta kasih, dharma kasih, kasih sayang. Ada suara gamelan. Duen linggih hidupat ada Aji Sangyang Gurnita kelangan niraga ningaan kengkian sesana neng dadi tukang gamel kenang sing dadi tetean panggul sing dadi jangawat rukutan dados jang dibangkian gamel sakit tunangan kuran niraga mapan niraga mesakap mendatang kabeneng Sangyang Aji Gurnita. Dadi peregino topeng, masaka pedateng sarang topeng, standa diawak langkin topengnya sayang satwa-satwa waluyo, itu merupakan bagian daripada kita. Dados sulingi, dados pemangku, lontar keguakan pemangku rariangon, sang sangkul peta, dados sulingi, keguak nisuraning siwa tatua duwini, medue pemargi aguron-guron. Diki sesana, mapan nyepi punika mengajarkan kita untuk selalu ingat kapening sesano mulat sariro introspeksi diri. Nah mungkin empurayang semeton sareng sami perangge mungkin puniki kita dituntut cerdas, cerdas dan tegas untuk melakukan segala sesuatu hal panten niraga pelimpan karena mungkin akeh yang berdiri di zona aman dan di zona nyaman. Padahal dia yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah punika karena tidak berani tegas dan jelas untuk mengambil sikap pang benak mulok itu. Ampurayan, mangkin puniki ngiringi raga dalam mengering syuruhan yang kemargin Sangyang Aji pemekasnya nih hari raya nyepi punika bahwa itu merupakan salah satu budaya yang menang padut kita lestarikan. Nah mungkin miragi pirang gitiang ring hari raya nyepi puniki akeh ring syuraning biuta kepanggihan mapan pangenaning kali murdaning janewi moho matukara rebut kawiryawan doan waring warat nio maglawan pertaruan dawaripu kinayo pake seraya. Jaman kali senggarawe, nyamo angon musuh, musuh angon nyamo, tangkaneng mas pipis atau berano nomor satu. Seluai kaneng sang peragian siwo, sang peragian widakdos, sang sabo sirojo, anemah lawan sang yang mahodano pipis nomor satu. Nikos anemawinan nirago arabat atukar, padahal dalam konsep Basudewa Kutumbakan punika disirahkan ada tiga hal, nyamo, penyamanan, para nyamo. Nyamo ajak lekat gede habumbung yang diraga sengidang segala segilik sedulung sebian dako ajak lekat gede habumbung ampun ngerawas senggumi dun penyamanan kengkeng bisa minum bisa kau sangkan kau mintanya ni kebuas merajan sur singgih merajan muas tel sangah sangah so angah so besi angah hanggo sariro ngajak bisa minum bisa kau yang sing luung di merajan ampun ngerawas senggu banjaran di so pengeraman dun paro nyamo kengkeng seluirnya ada di gumi puniki tri hito karena wetan tumpua ubo tumpua kandang tumpua wari tersetiosnya nih kita saling menghormati sakwi keyaknya anasewo lan amesti menghargai dan dihargai yang niraga dan bisa menghargai dan dihargai kengkeng niraga mengucapkan terima kasih. Terima demang ngideh barang anak, kasih sing ten mekidiang ken anak, kengken Basudewa Kutumbakan, kengken tatua masih. Ampurayang, ring sirone kumagi niki perlu ketelaban niraga sarang sami, manda sampun niraga bekerja, belok ajum, demen ajum, ajum, ajuman.
ngiringi raga bekerja berdasarkan tupoksi ampurayang minakto ditiang iwang mandesapun ditiang langkung ring syurunik margi ditiang sebagai generasi Z zaman sekarang merasa ketakutan. Nabi mawenan ketika ditiang meduwe pelingsir meduwe sang sane kesingihan ditiang lepas daripada jalur dan nginut negeri syurunik sesana ditiang harus kemana. Oleh sebab unika antara zaman tradisi dan zaman modern niki merupakan sebuah satu kesatuan yang harus disinergikan sehingga dia akan menjadi sebuah zaman milenial, zaman yang orde baru. Ketika modern dengan tradisi uniki tidak mau bersinergi, ditian bingung niki. Sabda naya gangong, dek gengong ngerawasa ngasap unika. Ketika tradisi dengan modern uniki tidak bisa berdiri sinergi, hancurlah dunia uniki. Nah niki ring syurani wargi perlu keselarasan, perlu keseimbangan. Sangkan ni ke bawah napak pertiwi, napak ni ke simbol daripada napak dada keseimbangan pertiwi tanah taonena. Ini rago hidup dan riso naoneng anema dan emosi mulat sadiro di rago singkal nepuk anema dan pertiwi anelane pasti biu. Nah mungkin semua tuan sedang sami minato mungkin fenomena alam jagat asapuniki akeh mencerunning pemargi sesanan dua ini lepas kapening pemargi geguat ugar-ugar siku sopan yang ketiang sangat mengharapkan yang wenten lepas mencerunning sesano yang wenten pergino lepas mencerunning sesano wenang patut pergino punika bertanggung jawab akan sesano sane kemargian. Yening wenten dan nejuro mangku lepas kepening sesano, wenang patut geguat sang sanggol putih rariangon, wenang ngambil dana. Ring syuroning lagi tak kalau sulingnya lepas ring syuroning sano, ring syuroning sekala wenten PHDI, wenten majelis desa adat, wenten aguruan-guruan guru wakretur setiosnya ini, wenang ngambil dana. Yening sampun secara legalitas tidak sah dia melakukan tugas dan kewajibannya, ten wenten nengakun legalitas tempol ten wenten, jumpa pers mantan klarifikasi bahwa itu bukan orang Bali, itu bukan pemangku Bali, itu bukan sulingih Bali, itu adalah orang yang mengaku-ngaku menjadi sulingih Bali, miik badan Bali. Oke, walau pertanyaan di dia, Anda berani enggak melakukan hal tersebut? Sederhana nih kan? Rencurun yang membagi mapan maka samui wenten kekuat sastra dresto loke sastra nginut dengan rencurun yang membagi napi sani sampun kekuat rencurun sang yang ngaji Saraswati dresto nginut dengan rencurun yang kesepakatan niraga makin yang sampun niraga sumangem rencurun yang membagi nike sekali atur tiang wawu angkuraya yang wenten maling aneh ngejuk wantah orang yang berkompeten polisi kejaksaan pengadilan. Makin yen wenten ya ni lepas ring sesana iring makin geguat punika kemargian. Radu idaya semeton cerang sami dumugi astu ring syuroning pemargi darmo santi sanaya kangkat darmo kebenaran santi ane madan kedamaian. Mangga presiden iraga damai sarang sami wadah ring syuroning pemargi wadah rasa keperiangan cinta kasih dharma kasih ampurayang. Akeh di tiang matur, sabun pastikel akeh kekirangannya nih. Ngiring riki iraga sarang-sarang melajah ngangel. Sastra punika yang bahasa kerennya adalah sumber literatur. Yang bidang sing iya ada buku tulis, ada nemadan rontal. Angon nulis aksara, sehingga meklo-klo dada sastra ketulis madan lontar. Yang mungkin wenten ya zaman perkembangan, wenten buku, wenten literatur, wenten daftar pustaka nike yang dipelajari. Ketika sastra lontar unike sudah tidak bisa bersinergi dengan kondisi keadaan zaman sekarang, jangan ditiadakan, jadikan dia sumber literatur sekemon, kondisikan dengan keadaan zaman mungkin. Nggih, nika ring syuroning pemargi saya sampun prisida katur di tiang aksama yang bisa menahu wedan iwang ring syuroning pemargi atur di tiang ring ratu di dunia serang sami di tiang lusur gampang ampura taler nentan lali di tiang ring para angga pemekas jane sani mudaning jagat bapak wali kota taler bapak wakil wali kota di tiang mengucapkan selamat angamu bahagia selamat menempuh ring syuroning pemargi dumugi astu Denpasar bisa tetap seni adat dan budaya lestari. Titiang sangat yakin
Nabi Mawinan sakan ngide terah keturunan ring suruhan pemargi gerio wintan bibit bobot ring suruhan pemargi. Sama pastikan dan kalau ngide aja kemacang metinakan, metanyakan iling ring suruhan yang karma wasana artinya ne astungkara. Sampai saat ini bersih ring suruhan yang nama beliau karena SOP-nya berjalan dengan baik dan benar. Niki perlu sang ngewerat, sang pinake penabeng, para angge, para bupati, patuh itu ne mangde patuh. Ampurayan, mani wena diwang, kita ngusir gampang ampura, kasinap, aduk prama santi, om, santi, 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 om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama untaian tuntunan Dharma dalam Dharma Wacana yang dibawakan oleh Bapak Dr. Ikomang Indra Wirawan SSM MPH. Dan kami meyakini Dharma Wacana tadi akan menjadi pengetahuan baru, tentunya tambahan di dalam kita melaksanakan swadharma di kehidupan sehari-hari. Sebagai acara penutup dari rangkaian Dharma Santi Hari Suci Nyepi hari ini, akan kita saksikan bersama penampilan Bapang Barong yang dipersembahkan oleh Sanggar Satya Bandu Kencana. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Santi, 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 Om. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Swastiastu, kegiatan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 Kota Denpasar merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah Kota Denpasar bersama GPK Perda Indonesia Denpasar. Jadi pada Dharma Santi tahun ini lebih menekankan kepada segmen generasi milenial. Seperti tadi ada Dharma Wacana dari Dr. Eko Mandra Wirawan menegaskan bahwa kita sebagai pemuda, sebagai generasi milenial harus tetap melestarikan apa yang menjadi adat, tradisi, dan agama yang kita warisi sampai sekarang. Dan karena itu kegiatan ini dari pemerintah Kota Denpasar bersama Perda Denpasar itu lebih menekankan kepada segmennya itu kepada anak muda atau generasi milenial. Nah, di dalam kegiatan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 ini, selain Perda Denpasar yang sebagai panitia, kami juga didukung oleh organisasi kepemudaan yang ada di Kota Denpasar, seperti ada KMKDI Denpasar, APHB Denpasar, Persada Nusantara Denpasar, dan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Acara ini juga menampilkan dari geguntangan yang dibawakan oleh Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, kemudian ada dari Sekar Jempiring, dari Bapang Barong, dan Labu Semar Pegulingan, itu dibawakan oleh komunitas Satya Bandhu Kencana. Semoga dengan terlaksana Dharma Santi Kota Denpasar ini sesuai dengan tema Wasudewa Pembakam, makin mempererat rasa menyambung braye bagi warga Kota Denpasar dan generasi muda pada khususnya, untuk mewujudkan yang menjadi visi dari Kota Denpasar, kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 Kota Denpasar ini. Ditiang Puput untuk Dharma Santi, Om Santi, 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 Om.